Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sekarang gua mau kasih tutorial gimana cara memperkecil ping bensin impact yang biasanya 200 menjadi 90-an. Ini pertama kita cek dulu. Ini pingnya pada kanan atas 194. Terus ping Google-nya 888 itu 16 17. Sini gua pakai internet IndiHome 30 Mbps. Nah, ini kita coba buat hijau. Caranya pakai OpenVPN. Pertama kalian buka Google dulu. Bisa ketik OpenVPN. Ini. Pilih sesuai OS kalian. 32 bit atau 64 bit. Karena saya pakai 64 bit, maka saya download ini. Setelah download, bisa kalian install. Setelah itu kalian bisa buka sampai anda apa, kalian bisa lihat kayak LAN gitu ya, tapi ada gemboknya. Setelah itu kalian bisa pergi ke cctvpn.com, pilih server Asia, setelah pilih server Singapura. Terus pilih Open VPN UDP. Atau mungkin bisa VPN for game. Saya karena sudah download VPN game 5. Kalian bisa download config-nya. Terus kalian bisa create username dan password. Ini konfliknya kalian ekstrak. Ini kalian pilih UDP yang 25.000. Kalian copy ke folder instalasi OpenVPN kalian. Biasanya ada di C, program files. Ini untuk 64 bit. Lalu OpenVPN config. Nah, ini kalian paste kalau sudah ada. Nah, terus kalian bisa coba bikin username, misalnya contoh 2020 2020 create. Nah, ini lalu kalian connect di apa, OpenVPN GUI. Kalian cari namanya VPN game SG5 setiap VPN. Ini harus sama ya dengan hostname. Nah, ini untuk 25.000 itu portnya. Karena untuk game makanya pakai port UDP. Saranin untuk pakai port UDP. Klik connect. Nah, ini kalian bisa isi dan password kalian. Ini contohnya 2020 2020. Karena saya udah punya, langsung connect aja. Tunggu sampai warnanya hijau, berarti udah connected. Ping Google masih aman. Kita lihat sekarang ping Genshin Impact. Nah, sudah hijau, sudah sekitar 90-an. Ini untuk co-op lumayan enak ya. Wah, soalnya nggak delay. Teman kalian misalnya main bareng, biasanya kalau yang ping lag itu musuhnya bisa di sekitar apa? Kamu, kalian ngehit di sini, tapi teman kalian ngehit di sebelah sana. Kadang begitu delaynya. Kalian bisa, oh iya, kalian juga bisa pilih server apa aja sebenarnya. Nah, hanya VPN game ini. VPN yang Singapura biasa juga bisa, tapi pakai yang
port 25.000 ya UDP. Tadi saya disconnect. Nah. Kalian bisa tes satu-satu, cari yang lebih stabil. Ini sepertinya lebih stabil ya. Ini ya. Kalau mau cara cek ping ini tanpa harus masuk in game untuk server Asia, kalian bisa ketik di Windows Run ping 47.91.24.239 mintek. Ini adalah ping server Asia. Sekitar segitu. Dan ini jika kita diskonekkan VPN, pingnya akan balik ke 200. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya, kalau ada yang salah, ya mohon dimaafkan. Ya presentasi aja, anjir. Ya udahlah, gitu aja. Thank you.